Sungai mengalir dari hulu. Alirannya bergelombang nan indah. Hayat tak kenal waktu, perbanyak sedekah dan ibadah. Shalom umat Tuhan yang penuh kasih. Kita bertemu lagi dalam renungan pagi hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2020. Terima kasih atas kebersamaan kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama setiap hari. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Baik, kita mulai dengan doa. Tuhan kami yang baik, terima kasih atas bimbingan-Mu, pertolongan-Mu, dan penjagaan-Mu dalam hidup kami. Sampai pada pagi ini kami dapat bangun dari tidur dengan segar dan akan mempelajari firman Tuhan. Biarlah Engkau Bapa memberikan kami pencerahan Roh Kudus atas firman yang akan kami pelajari ini. Biarlah firman ini membawa kami pada jiwa yang semakin menurut akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas segalanya. Termulailah Engkau dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya. Biarlah kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang penuh kasih. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita pada pagi ini berjudul Tidak Ada Doa Yang Sia-Sia. Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Mazmur 65 ayat 3. Tuhan mengatakan bahwa Ia akan dipermuliakan oleh orang yang datang dekat kepada-Nya, yang setia melakukan pekerjaan-Nya, yang hatinya teguh Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepada-Mulah Ia percaya. Yesaya 26 ayat 3. Lengan yang maha kuasa diulurkan untuk memimpin kita. Maju dan terus maju. Majulah, kata Tuhan. Aku akan mengirimkan pertolongan kepadamu demi kemuliaan nama Tuhan. Maka jika engkau meminta, engkau akan menerima. Aku akan dihormati di hadapan orang yang menantikan kegagalanmu. Mereka akan melihat firmanku menang dalam kemuliaan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Biarlah semua orang yang malang dan diperlakukan dengan tidak adil berseru kepada Allah. Jauhkan dirimu dari orang yang berhati baja dan sampaikan permohonanmu kepada Kalib-Nya. Tidak pernah ditolak seorang yang datang kepada-Nya dengan hati yang bertobat. Tidak satu doa yang sungguh-sungguh tersia-sia. Di tengah nyanyian biduan surga, Allah mendengar seruan dari manusia yang paling lemah. Kita mencurahkan hati kita dalam kamar kita. Kita melayangkan doa bila mana kita berjalan dan perkataan kita mencapai tahta Raja semesta alam. Ini mungkin tidak kedengaran kepada telinga manusia, tetapi itu tidak akan hilang dalam kesunyian ataupun hilang karena kegiatan yang tengah berlangsung. Tidak ada apa-apa yang dapat menenggelamkan keinginan jiwa. Ia timbul di atas hiruk-pikuk jalan raya, di atas kebingungan orang banyak menuju istana surga. Allah yang kepada-Nya kita bertutur mendengar doa kita. Engkau yang merasa paling tidak layak, janganlah takut untuk menyerahkan persoalanmu kepada Bapa. Bila Ia menyerahkan diri-Nya dalam Kristus bagi dosa dunia ini, Ia menerima persoalan setiap jiwa. Ia yang tidak menyayangkan anak-Nya sendiri, tetapi yang menyerahkan-Nya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Roma 8 ayat 32. Apakah Dia tidak akan menggenapi firman yang indah yang diberikan untuk menghiburkan dan menguatkan kita? Kristus tidak menginginkan begitu banyak dengan maksud untuk menebus waris-Nya dari pemerintahan iblis. Tetapi sebelum kita dilepaskan dari kuasa iblis yang ada di luar, kita harus dilepaskan dari kuasanya di dalam. Tidak ada bahaya bahwa Tuhan akan melalaikan doa umat-Nya. Bahayanya ialah dalam pencobaan dan percobaan mereka akan menjadi putus asa dan gagal untuk bertekun dalam doa. Renungan pagi kita ini dikutip dari Seri Membina Keluarga, jilid 5 halaman 130 sampai 132. Saudaraku, mari kita ingat kembali
kisah hidup dari Hana, istri dari Elkana, yang ditemui oleh Imam Eli di dalam bait suci. Coba kita renungkan baik-baik bagaimana ketika itu Hana berdoa bertelut sampai menangis di hadapan Allah. Sampai Imam Eli sendiri mengatakan bahwa Hana gila. Tapi setelah Eli mengetahui bahwa Hana berdoa untuk mendapatkan seorang anak agar dia mendapat tempat di hati suaminya Elkana dan tidak ditindas lagi oleh madunya, Imam Eli mengatakan, biarlah Tuhan memberikan jawaban padamu. Dan saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan doa yang disampaikan dengan bertelut, dengan tangis dalam kesunyian dari hati yang paling dalam, dalam kondisi yang kita merasa tertekan, dan dengan iman pengharapan yang kuat, yang percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk memenuhi yang kita butuhkan. Tuhan akan bekerja bagi kita. Tidak sia-sia doa yang dilayangkan kepada Allah yang Maha Kasih. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan melihat tangisan kita. Tuhan melihat hancurnya hati kita. Tuhan melihat kerinduan kita. Tuhan melihat harapan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dan akan segera memenuhinya. Hana akhirnya mendapatkan seorang anak bernama Samuel. Dan Samuel adalah nabi yang membuat titik balik dalam bangsa Israel, di mana bangsa itu memasuki zaman kerajaan. Dan Samuel bertemu dengan orang yang akan diberkati sebagai garis keturunan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, dari kisah kehidupan Hana, kita tahu tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan bila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman percaya dan hati yang penuh pengharapan. Biarlah ini menjadi kesaksian yang hidup bagi kita, membawa kita pada kesatuan hati untuk menyembah dan mengasihi Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan kami yang baik, yang selalu ada dalam hidup kami, yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau sudah tahu sebelum kami menyampaikan permohonan kami. Engkau melihat betapa hancurnya hati kami, betapa kami berharap akan pertolongan-Mu dalam segala kondisi yang berat yang ada dalam hidup kami, dalam tantangan dan cobaan yang begitu menyakitkan. Engkau Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Engkau melihat kami Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar bagi kami untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan, kenyataan ini selalu ada dalam hati kami, selalu menguatkan kami, selalu memberikan kami keteguhan untuk iman percaya yang semakin teguh lagi, yang tekun dan tidak pernah lepas dari-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, kami menikmati segalanya hanya berdasarkan kehendak-Mu saja. Biarlah kami memuliakan Engkau dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa Tuhan ada setiap saat bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus atas setiap bimbingan-Mu dalam hidup kami. Jangan pernah lepaskan tangan kami Tuhan untuk menjalani hidup ini bersama-Mu saja. Biarlah Tuhan dalam setiap langkah kami, bahkan Engkau menggendong kami, adalah satu kesadaran yang pasti dalam hidup kami, dalam melalui jalan-jalan terjal, penuh duri, penuh batu-batu yang tajam, sehingga kami tetap teguh dalam iman percaya kami pada-Mu. Terima kasih Bapa atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam situasi tersulit ini Tuhan, dalam bahaya penyebaran COVID-19 dan kondisi ekonomi politik yang tidak menentu ini, biarlah kami tetap bersama-Mu saja, mendapat pertolongan-Mu dan memuliakan Engkau selalu. Dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Jalan-jalan bersama kakak, pergi ke panggung, nonton pelawak. Ingatlah nak, jangan melawan ibu bapak. Horas.